Jika kalian memiliki styrofoam bekas seperti ini, guys, jangan dibuang dulu, guys. Karena kita akan membuat hal yang tak terpikirkan dan pastinya sangat bermanfaat sekali, guys. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ade Kreatif. Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat, dan tentunya kreatif, guys. Oke, kalian memiliki styrofoam bekas seperti ini, guys. Jangan dibuang, guys. Langsung aja kita ke tutorialnya, guys. Setelah seperti ini, kita akan mempersiapkan yang namanya wadah seperti ini, guys. Oke, wadah ini berfungsi untuk menampung yang namanya kita akan menggunakan yang namanya bensin atau pertalite seperti ini, guys. Pastinya ini sangat murah sekali, guys. Kita bisa ngambil dari motor kalian, guys. Diambil, disedot. Nah, langsung kita sajikan seperti ini. Langsung kita tuangkan aja, guys. Jangan banyak-banyak, tuanginnya mungkin sekitar 4 tutup botol, guys. Nah, seperti ini kita tuangkan, guys. Oke, mantap sekali. Nah, ini bisa kita lihat mungkin sekitar, ya tadi saya bilang 4 tutup botol seperti ini. Oke, langkah yang berikutnya adalah kita langsung memotongkan yang namanya styrofoam seperti ini, guys. Tentunya kalian sudah tahu yang namanya styrofoam apabila terkena yang namanya bensin akan mencair seperti ini, guys. Nah, ini sudah jadi seperti ini, guys. Lengket seperti ingus ini, guys. Tapi manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk kehidupan Anda, guys. Oke, langsung aja kita jajal. Markijal, mari kita jajal. Oke, mantap, ini sudah jadi, guys. Di sini kita akan menggunakan ini untuk membakar sampah atau membakar yang lainnya, guys. Seperti kalian ketahui, kalau kalian menggunakan pertalite saja untuk membakar, kalian akan tersambar oleh api, guys. Tapi dengan menggunakan ini, kalian bisa membakar sampah dengan bagus, guys. Dan nggak perlu pusing-pusing lagi. Dan ini sangat luar biasa sekali dan sangat efektif sekali untuk membakar kayu, sampah, dan lain sebagainya, guys. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda, guys. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke tetangga Anda agar tetangga Anda tahu juga, guys. Dan untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya doakan menjadi orang yang kaya. Ketik di kolom komentar untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.